Ya, Komando Distrik Militer 0708 Purworejo dan Batalion Infanteri Mekanis atau Unif Mekanis 412 Kostrat TNI Angkatan Darat menjadi pionir tim pencarian dan penyelamatan korban longsor Jawa Tengah. Kita harapkan semakin cepat, semakin bagus. Tanpa buang waktu, Komando Distrik Militer 0708 Purworejo dan Batalion Infanteri Mekanis atau Unif Mekanis 412 Kostrat TNI Angkatan Darat menjadi pionir tim pencarian dan penyelamatan korban longsor di Purworejo di bawah Komando Badan Penanggulangan Bencana. Kita sudah koordinasi dengan BPBD dan kita memetakan daerah-daerah mana yang terjadi bencana. Dan kita prioritaskan mana yang paling besar. Itu setelah itu kita merencanakan tindakan apa yang diperbuat dengan mengorganisir personil maupun material yang akan kita bawa. Dan termasuk juga heavy equipment, itu yang sangat membantu. Jadi kita sudah mengorganisir, setelah itu kita organisir baik personil maupun material. Pertama, Minggu 20 Juni 2016, pencarian masih dilakukan secara manual. Alat berat belum bisa menembus lokasi karena terkendala medan dan terputusnya akses jalan. Untuk pelaksanaan dari rencana yang kita sudah sesuai dengan mengambil dari FKPD, dari Muskida, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, pergeseran personil maupun pergeseran material. Walaupun pertama kita masih dalam evakuasi masih menggunakan manual, di hari kedua kita sudah menggunakan heavy equipment, karena eskavator, karena memang itu yang lebih efisien untuk bekerja. Kuasa tak menjadi alasan bagi para prajurit TNI Angkatan Darat dan juga anggota tim SAR lainnya patah semangat. Mereka terus bergotong royong, bersinergi dan saling bantu. Terus mencari dan mencari para korban longsor yang masih tertimbun. Sangat-sangat sinergi, tidak ada